Bilar akan berjalan seperti orang yang tidak memiliki arah. Ya, Bilar akan berjalan seperti orang yang tidak memiliki arah. Pertama satu, peluang ya, karena dia tidak mau mengecewakan Baby L. Ya, dia tidak mau mengecewakan para fans. Tapi apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah lagi. Makanya Lesti di sini sangat-sangat menyayangkan dengan tindakan Bilar. Dia akan berjuang sendiri atau nantinya akan menemukan seseorang lagi? Yang pasti dia akan membentengi diri dia untuk saat ini. Ya. Jadi siapapun yang akan masuk, Lesti akan butuh waktu untuk memikirkannya. Jadi Lesti lebih banyak menyendiri. Akhirnya apa dari kesendirian itu? Ya pertama satu, Lesti tetap bekerja, Lesti tetap popularitas yang dijaga dia. Profesional kerjanya ini yang harus dijaga terus oleh Lesti. Ya, jadi tanpa ada sangkut paut dengan pihak lain. Lebih bebas berani berekspresi, berkata, bertemu dengan wartawan. Ini akan lebih berani untuk pengungkapan. Ya, kita tunggu nanti saatnya. Ya, dalam waktu dekat ini pun Lesti mulai akan buka suara di sini. Ini akan terjadi. Langkah apa nanti setelah pemulihan itu? Yang pertama satu, dia tidak akan mau menyinggung masalah keluarga kecilnya. Tapi dia akan melihat atau memberikan suatu penjelasan tentang kesehatannya, tentang karirnya. Ini akan lebih ditekankan lagi. Warganya tetap support atau mungkin memilih untuk meninggalkan dunia keartisan atau? Sekarang posisinya dari keluarga sendiri ibaratnya tetap mensupport karena tidak ada kaitannya ya KDRT dengan aktivitasnya. Nah, jadi Lesti di sini atau keluarga di sini tidak akan ibaratnya mau menggabungkan antara aktivitas dengan keluarga kecilnya. Makanya Lesti di sini akan lebih bijak untuk mengambil suatu keputusan. Kok tadi terkait tentang dia memilih sendiri dulu, apakah dia akan pulang ke kampung halaman Cianjur atau menyendiri seperti itu atau gimana? Ya sebenarnya apapun yang mau dilakukan Lesti, sekarang keluarga tinggal mengikuti. Ya, tapi terlihat dari taruh di sini Lesti butuh ketenangan. Ya, jadi Lesti akan pulang ke kampungnya dulu. Ya, untuk memperbaiki pola pikirnya, batinnya dan lebih fokus untuk Baby L. Akan ada penyambutan mungkin tuh. Di sini akan banyak orang-orang yang akan menyambut Lesti. Ya, dan akan banyak orang-orang yang men-spot Lesti untuk menjadi seorang wanita yang tangguh, yang kuat, yang penuh dengan ambisi. Langkah terakhir dia apa nih kok ketika keputusan itu masih terpendam nih? Yang pertama dia akan lebih menenangkan diri. Habis itu dia masuk ke popularitasnya. Ya, dia akan menunjukkan bahwa dia menjadi wanita yang kuat, bahwa dia akan menjadi wanita yang tangguh untuk memberikan suatu solusi yang terbaik dalam hidupnya. Lalu apa yang terakhir yang terjadi dengan Bilar ketika itu? Bilar akan berjalan seperti orang yang tidak memiliki arah. Ya, Bilar akan berjalan seperti orang yang tidak memiliki arah.